Oke, di konten kali ini gue mau bikin build tersakit Jin, si petarung jenius. Jadi gue makainya emblem Kirin Spree plus Inspire ya. Terus ambilnya skill 1. Terus enaknya ini gak pakai mana juga ya. Sorry juga ya, ini karena gue replayannya bukan aslinya. Soalnya gue tadi kan belajar, katanya kill banyak, ya udah gue jadi konten aja. Nah ini kalian ambil skill 1 kayak gitu tuh. Pokoknya ini pasifnya ini, kalian kalau misalnya gak ada teman kalian di dalam jarak 4 yard, damage kalian tuh meningkat 125%, gede banget. Makanya kalau bisa jangan, kalau bisa sih teman kalian jangan kalian ajak ya. Nah ini ada Chang mati deh, berat mantap. Nah skill satunya ini kayak dia nambah movement speed plus damage ya, kayak ada burst damage gitu. Ini kalau hukumnya lu kayak duel kayak gini nih, jebret jebret. Nah pas kalian ulti kayak gitu, itu kan kalian dalam mode lie. Nah skill 1 skill 2 nya itu berbeda, skill 2 nya tambah jauh, skill 1 nya kayak ngegeprak gitu sampai 15 kali, lumayan sih damage nya Terus kalau skill 2 yang biasa nih, dia ngeblink kayak gitu, terus ada kayak ngeng gitu lah, pokoknya ringnya itu baik lagi. Pokoknya pas skill 2 terus ringnya baik lagi tuh kalau kena hero stun ya. Tapi kalau kena minion atau jungle enggak kena stun, khusus hero doang. Itu kan udah gue jelasin kan, sisanya tinggal lihat aja cara mainnya. Pokoknya ini hero gila OP banget sih, harus di nerf. Ini gue awal-awal bikin War X, bikin War X biar enak. Soalnya semua factor emang harus War X. Kalau nggak War X nggak smell. Ini enak nih di sini nih gue dapat tower ya, free tower. Ini map baru juga nih, enak serius mapnya, bagus. Ini sosokan nih dia mau ngelawan gue nih. Sabar sabar. Kalau ini baru udah takut. Mau lihat skill satunya berubah tuh, skill 2 nya makin gede. Terus gue inspire lah tuh. Ayo damage ya. Enaknya pakai inspire gitu. Pakai killing spree. Kalau ngekill dapat darah. Okay. Sosokan dia ujung-ujungnya kalah juga nih. Gila loh, parah sakit banget. Dia ada 3 emblem ya. Pokoknya dia ada 3 emblem lah. Gula tadi tutorial gue ntar. Ini mati nih Rita. Gila Z banget ngebunuh Rita. Habis War X langsung ult tanker. Ini kita ajak duel aja. Pokoknya kalian gak usah takut lah. Ini lihat nih damage nih. No, karena dari kayak gitu tuh harus kena stun. Gitu ya. Kalau bisa skill 2 nya ke depannya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah ini kalau udah big War X, habis itu mental care endless ya. Soalnya biar skill 1 nya tuh makin ada burst damage nya tuh makin tinggi lah. Skill 1 nya sakit banget soalnya serius. Ini yang bikin OP nya tuh skill 1 nya menurut gua. Itu soalnya ngajak duel. Gak ada ya tuh satunya tuh. Kalah dia tetap. Double kill kayaknya sih. Sayang banget disini di KS ini, padahal bisa maniak. Triple kill terus maniak gitu, seharusnya. Accept di. Tapi gak like kita ya di sini ya. Enak banget sih menurut gua hero ini. Harus di nerf, kalau nggak di nerf parah motor. Harus demo kita motor. Gue kepin. Pokoknya gitu aja, pokoknya skill 1 terus, skill 2 terus. Orang nggak pakai mana juga, terus cooldownnya juga lumayan. Di sini gua sosoan nih. Gua lupa menang kayak sih di sini. Woi, menang. Di sini baru mati gua. Lihat nih, canggih lihat nih. Musuh segitu gila. Wah. Sini gua ajak duel nih si Alucard tadi, soalnya dia beraninya sama gua yang sekarang tadi. Ayo, kemana ya? Mati-mati juga parah. Santai. Aduh, kita skill 1. Lihat, oh. Parah anjir skill 1 nya ini. Terlalu OP menurut gua. Kemit nih kayaknya gua kemit. Mati sih saya seharusnya gua. Lupa gua udah lama. Sehari yang lalu. Mati.
Parah. Di duel kita dipikirkan bersama. Nah itu kali juga pas di ulti bisa ulti balik nih, ulti balik. No. Aja jadi duel-duelan. Di sini gue nafsu nih, tolol banget. Keren banget. No. Gue biasa kalau pakai hero OP gitu, kebanyakan blunder. Soalnya sakit. Jadi ya lupa diri gitu. Di duel lagi kita. Pokoknya skill 2-nya kalian harus jago lah ya. Harus benar-benar kena, harus ke depannya. Soalnya kalau nggak kena skill susah dia. Ini kurang enak aja. Terus ini gue kemana ya? Lord kayaknya sih abis ini seharusnya. Apa duel dulu sama Mairitel? Mairitel ya dari sini. Kemana kamu? Kita mau damage ya. Parah. Mati kau. Lawan sen lagi kita. Skill satunya sangat imba. Di sini nggak Lord nih si Hayabusanya nih. Oneng disuruh Lord, dia Lord, gua ngezoning gitu. No enemies, ini si Lord tapi nggak ngelord ngelord dia. Ini abis brute force langsung BOD kayaknya sih gua. Iya kayaknya langsung BOD ya. Buffnya, pokoknya kalian sering-sering ambil buff musuh juga lah kalau bisa udah di late game. Apalagi buff biru enak, cooldownnya cepet. Ini sayang banget gak ngulti. Coba tuh, gue gak ngulti aja darah langsung sekarat, gak satu hit lagi. Oke, bantai, jebret. Sini maju semuanya, ini ngajak dia. Mati kau. Seharusnya triple kill nih. Selenanya gak mau masuk sih. Gak mau inisiatif. Nah ini gue masuk sih tapi gak triple kill. Wah mana unstoppable. Gue kalah lagi gue sama Changnya parah. Changnya nih. Gak ada yang ngeganggu. Ini hero gue banget nih. Monton buat heroin buat gua sebenernya. Pokoknya kalian tanya-tanya di tutorial gitar gua bikin satu lagi ya. Biar kalian bisa mainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Nah ini di sini kalah apa kalah sih seinget gua di sini. Gua mati udah semuanya pada mati. Itu ya guys kalau misalnya kalian ngegedong satu tim terus pas kalian mati udah kelar. Kalian masih hidup aja itu war masih udah kalah apalagi kalian mati. Jadi cuma kayak mau heal gitu gua nih. Menang di sini gua. Kan mau heal mau terus. Dan akhirnya kalah. Gua di sini nunggu si ulti tapi gua ulti. Kalau dia ulti masih bisa tuh rata, malah kalah di sini. Sayang banget, serius. Oh iya untuk emblem dan battle spell, emblemnya di akhir video settingannya. Bisa kalian lihat. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Oke nih settingan emblem killing spree, gue settingannya kayak gini ya. Nah, ini spellnya bisa inspire sama flicker, execute juga bisa ya. Dan ini buildnya. Enjoy!